Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget lagi. Ya, udah. Hasil gimana perasaannya sekarang? Senang. Harus janji sama Bapak biar bisa raih cita-cita Arsil ya. Semuanya kita tadi udah beli banyak banget barang ya Arsil ya, ya Bapak ya. Nah, sekarang nanti kita pulang temuin lagi Bang Ali, kita kasih tahu apa aja. Naik pick up ya Pak, yuk. Sari pick up yuk. Barang-barangnya Pak, jangan lupa ya Pak ya. Bawa. Bawa yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, wah ini keluarganya ketemu semua ya. Ketemu semua. Kenalan dulu yuk abang ganteng. Siapa namanya? Abi. Iya. Masya Allah. Yang ini siapa namanya? Ayunda. Eh, ini masalah nih kayaknya ya. Barangnya nggak bisa masuk tadi aku perhatiin dari luar ya. Iya. Gini. Ya. Kita turunin dulu, kita rapiin dulu, nanti kita sikapin bagaimana caranya bisa sampai ke atas. Kalau gitu kita turunin dulu yuk. Ya. Kita rapiin dulu aja, nanti kalau udah rapi kita balik lagi. Tetap bersama kami. Uang kaget. Dan baik ini yang berhasil dibeli dengan 15 juta rupiah. Banyak banget dan aku happy banget karena ada sesuatu yang akhirnya bisa untuk jadi penghasilan ke depannya lebih baik lagi ya. Baik, Abang, kelas berapa? Kelas 1 ya. Harus lebih semangat lagi, enggak harus ranking di sekolahnya ya. Neng. Udah kerja ya? Baik. Ini tadi ada satu permasalahan, ternyata rumahnya ada di bagian atas. Ya. Nah, untuk masuk lewat gang sempit ini. Mudah-mudahan dari gang sempit ini hari ini rezekinya jadi terbuka lebih besar lagi ke depannya. Amin ya. Nah, baik ini nanti ini kan ke knockdown. Knockdown itu bisa dilepas-lepas. Nanti copot-copot, setelah dicopot-copot baru diangkat ke atas, Pak. Jangan dipaksa seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ini buat kepentingan rumah semua ya, Neng ya? Iya. Iya, tapi nah. Ini buat adiknya tuh ada mainan. Wah, wow, ya iyalah ikut tadi ya. Masa enggak dapat mainan ya? Mainanmu mana ambil coba, Man? Ambil. Kamu kenapa milih ini? Traktor. Biar senang. Biar senang. Iya. Ini tapi paham kan traktor? Iya. Cangkru. Iya. Ya. Buat ngerapihin ini segala macam nanti mudah-mudahan punya yang benerannya ya. Amin. Amin. Baik, masih ada lagi kebutuhan buat sekolah. Di sini juga kita lihat ada sepatu ya. Nanya ada apa lagi ya. Neng Siteng? Di sini ada buku, ada pulpen. Biar tambah semangat. Ada seragam juga dan ini tasnya buat siapa? Buat siapa? Wah, menang banyak ini ya karena dia ke pasar. Enggak apa ya. Ya wes enggak apa. Ini sepatunya juga sepatu punya dia ya. 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 Oh, ini ada juga nanti di sini ada buku buat mewarnai. Ada juga seragam sekolah ya. Iya. Baik, ya udah enggak apa ya. Nah, selain itu juga kita melihat apa aja kebutuhan buat yang di dalam rumah. Kebeli beras. Wah, ya. Pak, ini berasnya cuma 2 cukup. Insyaallah. Insyaallah cukup ya. Biasanya beli karungan apa literan? Literan. Literan. Saya kira orang mudah-mudahan kedepannya karungan terus belinya. Amin. Ya, ada juga di sini sembako buat kebutuhan di rumah, ada mie instan juga ya. Nah, sekarang kita lihat di belakang ada tempat tidur baru, ya. Aku nggak paham. Boleh diceritain nggak sama kita sedikit aja? Itu ruangan di atas apa aja? Ada ruangan apa aja di atas? Cuma tempat tidur semua. Tok, kamar mandi? Ada. Di atas? Ada berapa ruangan tempat tidurnya? Dua. Kamu sendiri ya? Nggak boleh gabung ya, soalnya udah besar. Dan nanti mudah-mudahan dia punya kamar sendiri yang lebih baik lagi, ya. Baik, artinya nanti ditempatin yang baik. Baik, udah semuanya. Ini ada TV baru juga. Tepuk tangan dulu, kita lihat TV-nya yuk. Di atas sudah ada TV belum?
TV lama. Berarti ini nanti ditaruh di mana nih TV-nya? Di kamarnya mbaknya atau di kamarnya bapaknya? Di depan biar bareng-bareng ya. Yeay. Iya. Kamu suka nonton TV juga? Iya. Iya. Baik, artinya kebutuhan buat di dalam rumah udah semuanya. Ini buat apa ya nih ya? Prank apa namanya? Baja ringan. Baja ringan. Itu buat lilin yang atasnya sudah pada yang patah. Oh, buat gentengnya. Harus ya, Pak, karena anak-anaknya berlindung di situ semua. Sekarang bocor. Ya, sebagian bocor. Oh, sebagian. Bukan bocor, Pak, namanya, Pak. Kalau sebagian ya udah parah itu berarti ya. Nanti apalagi ada barang-barang baru artinya harus di apa namanya? Disikapin, dipasang, tapi tahu cara nukangnya? Tahu. Berarti dikelarin itu sih besok, Pak, ya. Baru usaha ke depannya ya. Nah, udah buat rumah mudah-mudahan kelar dan saya doain mudah-mudahan bisa dapat tempat yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan ini dia kebeli gerobak angkringan. Ya. Nah, kalau kemarin narik gerobak sampah, sekarang narik gerobak angkringan pribadi. Ya. Pak, mantep nggak? Mantep. Mantep ya. Tapi pengen nggak berubah? Berubah sih. Harus, pengen. Harus. 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 Dan sekarang kenapa harus? Fasilitasnya sudah ada. Kalau sampai sudah ada fasilitas tapi nggak mau berubah, maka sayang sekali. Ya, tetap niatin buat anak-anak. Ya, anak-anaknya juga bantu orang tuanya. Nanti cari tempat yang pas, yang strategis, harganya bersaing, dan semuanya harus bagus, dan bapaknya harus lebih kenceng lagi mukanya. Oh iya, maksudnya lebih happy ya, karena nanti ngadepin orang. Oke, siap, Pak? Siap. Siap. Ada uang sisa? Nah, ini dia ini. Sisanya dikit, Bang. Kok kenapa nggak dihabisin? Kenapa nggak dihabisin? Beli permen kayak apa kayak gitu loh. Baik, kalau gitu uang sisa peraturannya apa, Pak? Diambil. Ya, baik, alhamdulillah sudah semuanya. Berarti kerjaan kita sudah kelar di sini. Bapak tidak ada kata lagi untuk mundur. Ya, harus terus maju. Baik, tidak mungkin berubah ya seseorang kecuali dia tidak niat untuk merubah nasibnya. Ingat berkali-kali aku bilang kalau takdir itu nggak bisa diubah, tapi nasib bisa diubah. Untuk itu ubah nasib kita dengan keinginan, dengan kemampuan, dengan skill yang ada dan diiringnya dengan doa. Nggak ada yang nggak mungkin untuk berubah dari suatu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik lagi. Baik, uang kaget lagi acaranya berkah yang nonton? Ikut berkah! Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Buat teman-teman di rumah yang punya target boleh kirimin ke Instagram kita di mana, Neng? Di @uangkagetlagi.mnctv. Oke, syarat-syaratnya pertama nggak boleh minta-minta, setuju? Setuju! Sayang sama keluarga? Setuju! Cinta sama keluarga? Setuju! Dan terakhir kalau diajuin nggak boleh ketahuan. Karena kita adalah real, realita. Uang kaget lagi acara yang berkah nonton? Ikut berkah. Dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Saatnya kita untuk jalan lagi. Untuk mencari sesuatu yang jadi pelajaran buat kita semuanya. Doanya terus ya. Saya Ali Zainal. Saya Faradila. Saya Fikirin Bagus. Kosmopoli. Dan keluarga siapa? Bapak Santoso. Nonton terus. Uang kaget.